Syair-syair Asmaul Husna M.H. Ainun Najib. Al-Mutakabbir. Orang menyematkan tanda kebesaran di dada. Orang menancapkan tonggak kekuasaan yang memenuhi dunia. Orang mengantongi sejarah. Orang menjaring berjuta-juta kepala manusia untuk ditimbun di keranjang hari depannya. Orang menumpuk modal dan mencengkeramkan cara-cara. Orang menjalan nasib ribuan saudara-saudaranya. Orang berlomba memanggul beban-beban yang ia sangka berisi buah kebahagiaan. Orang menciptakan bayangan demi bayangan, impian demi impian yang selalu memakan diri mereka sendiri. Akhirnya, orang-orang buta itu mengira Tuhan gagu dan buta. Mereka tumpas suara lembut hati kecil mereka dengan makanan-makanan maya. Bagai pengembara yang kelaparan, tiba di tepi danau biru yang kemilau airnya, rontok jiwa mereka, maka terjunlah ke dalamnya. Gagal menemukan seteguk air yang lebih menyimpan tenaga. Allah saja yang memiliki kebesaran. Orang yang menyangka bahwa ia juga memilikinya, sesungguhnya sedang menggali sendiri lubang kuburnya. Karena tak sedebu kebesarannya pun yang ia bersedia meminjamkan kepada kita. Apabila kita tempuh perjalanan, tidak ke istananya.